Ayam Poland adalah salah satu ayam hias yang memiliki bentuk unik dan cantik. Selain warna bulunya yang beragam, hal yang paling menonjol dari ayam Poland ini adalah kepalanya yang memiliki jambul. Sehingga ayam Poland sering disebut juga dengan ayam mahkota, ayam jambul, atau ayam gondrong karena bulu-bulu di kepalanya yang lebat. Sedangkan nama ayam Poland di negara lain adalah Polish Chicken atau Padua Chicken. Dan berikut ini beberapa fakta tentang ayam Poland. Asal ayam Poland. Sekilas orang akan mengira bahwa ayam Poland adalah ayam yang berasal dari Polandia, karena Poland atau Polish memang berarti Polandia. Namun sejarah tidak mencatat bahwa ayam Poland ini berasal dari negara Polandia. Pendapat terkuat tentang asal-usul ayam Poland ini adalah berasal dari kawasan Eropa Timur, tepatnya di Belanda ataupun Rusia. Salah satu tanda ayam ini berasal dari Eropa adalah referensi paling tua yang ditemukan berupa patung ayam berjambul di Vatikan. Dan penggalian arkeologi Romawi di selatan Inggris menemukan tulang tengkorak unggas yang mirip tengkorak ayam unik ini. Dijadikan ayam hias. Beberapa keunggulan ayam Poland yang unik ini adalah bulu-bulunya yang rapi seperti disisir. Juga jambul di kepalanya yang unik dan bisa dikembangkan dengan beragam bentuk. Di beberapa negara, unggas berbulu lembut ini dipelihara sebagai ayam kontes atau ayam hias. Namun di Indonesia sendiri, kontes ayam Poland masih belum terlalu populer. Malas mengerami telurnya. Sebagai salah satu ayam hias yang terkenal, ayam Poland juga seringkali digunakan sebagai hiasan perkarangan rumah, sehingga sangat jarang dimanfaatkan sebagai ayam pedaging, meskipun sebenarnya ayam Poland ini cukup produktif. Ayam Poland kurang pandai merawat anaknya, atau ketika bertelur, ayam Poland kebanyakan tidak mau mengerami anaknya, sehingga perlu ditetaskan melalui mesin penetas. Bahkan sudah ada beberapa kasus di mana anakan dibunuh induknya sendiri. Merawat ayam Poland. Merawat ayam Poland memang memerlukan keuletan dan ketekunan, terutama dalam menjaga kebersihan kandangnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan mencampurkannya dengan ayam jenis lain, karena bisa berkelahi dan merusak bulu ayam Poland ini. Selain itu, jangan biarkan ayam ini berkeliaran di luar kandang agar jambulnya tetap kering dan bersih. Juga perlu diperhatikan saat memberikan tempat pakan dan minumnya. Pastikan agar jambul ayam tidak mengenainya, karena selain bisa membuat kotor, kotoran yang menempel pada bulu jambulnya bisa mengundang bakteri, jamur, maupun kutu dan tungau. Jika kutu sudah menyelinap pada jambulnya, dikhawatirkan akan merambat hingga ke lubang telinga, lubang hidung, bahkan mata ayam. Selain itu, debu dan kotoran yang menempel pada jambul juga bisa menyebabkan penyakit berbahaya pada mata. Jadi, jika ingin memelihara ayam ini, harus rajin mengecek kebersihan jambulnya. Dibudidayakan pengusaha. Kini ayam Poland banyak dipelihara oleh masyarakat karena memang benar ayam Poland ini memiliki jambul yang mampu memikat hati para pembeli. Bukan hanya sebagai ayam peliharaan, ternyata ayam Poland banyak dikembangkan sebagai ayam hias yang dibudidayakan oleh sejumlah pengusaha. Peternak ayam Poland pun kini sudah banyak berkembang di berbagai daerah karena keuntungan yang didapat pengusaha dalam beternak ayam Poland memang relatif tinggi. Demikianlah beberapa fakta tentang ayam Poland. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.